في هذا العام من بين حوالي 800,000 مسلم أموا البيت الحرام لأداء مناسك الحج من أقطار الأرض ومن كل فج عميق. سنكون مع 8 حجاج قطعوا 8,000 كيلومتر من باندونغ إلى مكة ليعيشوا أجمل أيام حياتهم لتحقيق حلم العمر. Melaksanakan ibadah haji tentu saja sudah sangat lama saya rindukan, karena terus terang ibadah haji di Indonesia tidak semudah yang kita bayangkan. Butuh waktu, butuh penantian dan kesabaran hingga bisa dapat mencapai atau melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Saya menangis di Arafah tentu saja karena kita betul-betul dekat dengan Allah, bahwa apa yang kita sampaikan dan apa yang kita inginkan bisa kita ucapkan di Arafah. Kita bisa berdoa tanpa memikirkan keduniawian. Dalam arti kita totalitas kita terhadap Allah, apa yang kita mohon, apa yang kita minta, insya Allah pada saat itu adalah saat yang dijabah oleh Allah SWT. Pertama-tama sangat takjub, Masya Allah, Tabarakallah, kita bisa wukuf di sana bersama-sama ribuan orang, di mana kita duduk di tenda tanpa ada kegiatan apapun selain mengingat Allah. Dalam artian kita berdoa dan mendekatkan diri sangat dekat pada Allah, dan saat itu memang kita benar-benar dekat sama Allah dan merasakan bahwa kita dan Allah saja yang ada di situ. Jadi terbayang membayangkan pada saat nanti kita di Padang Mahsyar itu seperti apa. Kita hanya berkumpul sama orang-orang yang mungkin tidak akan kita kenal, dan kita hanya meminta pada Allah pertolongan. Ketika pertama melihat Padang Arafah, yang pertama di pikiran adalah padang pasir yang sangat luas sampai tidak terlihat ujungnya. Tapi setelah kedatangan ke sini, ternyata salah. Banyak sekali gunung-gunung. Dan ternyata sudah tidak padang lagi. Sudah banyak tenda-tenda yang nyaman. Bahkan sudah nyaman sekali ditempati. Mungkin untuk saat ini sangat, untuk para jemaah sangat indah Padang Arafah. Karena tempat makan, bahkan minum semuanya sudah terjamin. Bahkan jalan-jalan untuk sampai ke WC, kembali ke tenda itu gampang. Perasaan saya abdi mah, dibandingkan sekarang di Indonesia mah itu pertebih lah dina soal pengairan mah gitu. Gersang margi na gunung dari gunung batu mungku hari di Indonesia mah kan gunung-gunung penuh ku tatangkalan, ku penghijauan, sekarang cai ya gampang di Indonesia mah. Kami badai iya teh badai nyawah deh, kayak tada hujan gitu kadang-kadang. Lancar-lancar wae pa ngan iya aya kena kesehatan tempat dipit.
kesehatan anak. Hari ayah nama rasa rada ayah rada sembuh gitu. Kalau era anak gitu. Ke ya ting, ke parah ting gitu. Doa abdi mah ka istri cengnya. Naon gitu ceng. Runtut raut cawuyunan. Sarang kepala putra nya kitu deui cing jantan putra putri anu salehah salehah. Ekspektasi saya terhadap Arafah ataupun saya sedang berwukuf di Arafah ini sangat luar biasa ya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menangis seperti ini ataupun akan sedih seperti ini. Dan ya ketika kita berdiri di Padang Arafah, meskipun kita memiliki sedikit dosa ataupun bahkan banyak dosa, pasti akan teringat, pasti akan merasakan bahwa saya sebagai manusia ini tak luput dari dosa. Sehingga ya selalu berderai air mata walau ketika kita berdoa, ketika kita sholat ataupun kita berzikir kepada Allah. Perasaan saya pada waktu berdoa bersama itu rasanya sangat mengharukan ya, apalagi kita berdoa bersama, memiliki tujuan bersama, ingin menjadi haji mabrur, dan juga merasa bahwa kita hidup di dunia ini nggak bisa sendiri, kita hidup di dunia ini berdampingan, yang mana kita harus damai sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong sesama manusia, dan juga saling bantu-membantu. Dan tak lepas pula kita sebagai manusia tidak luput dari dosa, apalagi banyak dari kita, bahkan saya sendiri, terhadap kerabat-kerabat dekat saya ataupun saudara-saudara saya ataupun teman-teman saya ataupun kepada orang tua saya juga sedikit pun pasti ada dosa. Sehingga pas saat berdoa bersama itu merupakan sebuah momentum yang sangat mengharukan bagi saya, sangat membuat diri saya tuh bahwa mengakui bahwa benar saya itu memiliki banyak dosa. Dan Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Begitu banyak dosa yang saya lakukan. Sebagai anak, dosa saya kepada orang tua saya. Saya belum bisa membalas apapun kepada dua orang tua saya. Papa saya sudah pergi duluan. Saya menginginkan, saya mendoakan supaya papa saya bisa masuk surga. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk papa saya. Mama saya sedang dalam keadaan tidak baik saat ini. Beliau sakit dan saya mendoakan supaya beliau baik-baik saja. Dosa saya kepada suami saya sebagai seorang istri pasti banyak. Saya berharap tadinya saya bisa bersama suami saya. Saya bisa menangis berdua bersamanya, tetapi suami saya tidak ada di sini. Jadi saya menangis sendirian dan saya memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa saya kepada suami saya. Sebagai seorang istri saya tidak sempurna dan banyak sekali dosa yang saya lakukan pada suami saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, mengampuni semua kesalahan saya. Sebagai seorang ibu saya juga tidak sempurna. Saya tidak menjadi ibu yang baik karena anak saya tidak bersama saya sejak kecil. Anak saya dididik oleh ibu saya. Jadi saya memohon maaf kepada anak saya yang tidak bisa bersama saya sejak kecil. Saya tidak bisa melihat perkembangannya.
Dan saya harus mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak saya yang sudah mendidik anak saya sehingga seperti sekarang ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Nah sekarang kami alhamdulillah Allah masih membuka kesempatan untuk bisa menuju Padang Arafah merupakan inti daripada rangkaian ibadah haji. Seluruh umat manusia menunggu-nunggu mendambakan berangkat ke Padang Arafah, di mana inti dari perjalanan keberadaan kita berada di Padang Arafah untuk mampu mengenalkan diri kepada Allah. Sebagaimana guru-guru kita sudah memandu kita, man arrofa nafsahu faqad arrofa rabbahu. Barang siapa orang bisa mengambil hikmah, memperkenalkan diri kepada Allah sehingga kita insya Allah mudah-mudahan seluruh jamaah haji yang berada di Padang Arafah menemukan puncak dari Rabb-nya sehingga mampu mengenal Rabb-nya sehingga ibadah haji ini mampu merubah kehidupan umat manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, kemarin tanggal 7 Juli atau 8 Zulhijjah adalah pernikahan kami yang ke-20 tahun. Alhamdulillah juga hadiah terindah dari Allah adalah kami berangkat ke Arafah bersama suami. Tentu saja saya sangat bahagia sekali kepada suami yang selama ini telah mendampingi duka maupun suka selama 20 tahun perkawinan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi beliau dan mendampingi saya sampai kita tua nanti. Amin. Perasaan yang sungguh luar biasa ketika kami tadi melaksanakan doa wukuf, di mana kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya Allah itu sangat dekat sekali di sini sehingga kami merasakan kehadirannya. Kami mengingat dosa-dosa kami sehingga air mata kami secara tidak sengaja langsung bercucuran mengingat dosa-dosa kami, dan kami memohon ampun kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat. Harapan kami setelah wukuf di Arafah ini kami terhapus dari dosa-dosa kami dan kami bisa memulai hidup kami seperti bayi yang baru terlahir kembali. Luar biasa dan sangat menyentuh dan terharu sekali buat kami. Sungguh luar biasa. Saat ini rangkaian wukuf sudah selesai dilaksanakan. Kami nanti menunggu untuk berangkat ke Muzdalifah yang rencananya nanti setelah Isya kita akan berangkat. Tentunya rangkaian ibadah haji ini masih ada yang harus kita lakukan, di mana kita masih harus melempar jumroh di Jamarot ke Muzdalifah dulu untuk mengambil batu. Kemudian nanti kita menginap di Mina, kemudian melempar jumroh lagi. Thank you.
Apabila beliau, yaitu almarhum ayah masih ada, yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih dan juga minta maaf karena yang harusnya kesini itu bukan saya, tapi beliau karena udur jadi harusnya jadi saya yang menggantikan. Terima kasih atas jasanya saya bisa kesini dan minta maaf karena harus menggantikan beliau. Yang ingin saya sampaikan kepada ibu saya itu tegar, jangan terbawa, jangan terpikirkan terus kepada almarhum. Tegar karena beliau meninggalkan meninggalkan sebuah kenikmatan, sebuah keharmonisan di keluarga. Jadi tegar kepada ibu saya. Peristiwa atau momen yang paling berkesan ketika melaksanakan rukun haji yang ingin saya ceritakan kepada murid-murid saya itu ketika di Muzdalifah, karena di sana semua orang berkumpul